Halo, halo warga YouTube semua. Welcome back to Whiskey Land Channel. Oke, hari ini kita akan memberikan sebuah giveaway lagi ya kepada kalian penonton setia channel Whiskey Land. Oke, giveaway yang akan kita berikan ada satu buah jaket keren, yaitu jaket Whiskey Land, dan juga ada dua buah kaos keren dari Whiskey Land ya. Caranya mudah banget ya. Kalian tinggal follow aja Instagram gua, yaitu whiskey_yellow ya, dan nantinya gua akan memposting gambar ini ya. Nanti kalian repost saja, kalian posting ulang aja gambar ini, lalu kalian kasih caption semenarik mungkin, sebagus mungkin tentang channel Whiskey Land ya teman-teman semua, supaya kalian bisa mendapatkan giveaway dari kita ya, jaket dan juga ada juga baju kerennya. Oke, jadi nanti kita akan umumin tanggal 10 ya pemenangnya. Kita akan umumkan di Instagram gua ya, yaitu whiskey_yellow. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa ya di follow ya Instagram gua ya. Halo, halo warga YouTube. Welcome back to Whiskey Land Channel. Oke, hari ini gua akan mencoba main game Jump Force ya. Jadi game ini tuh adalah game yang udah gue tunggu-tunggu di tahun ini ya. Karena kenapa? Karena di sini tuh banyak banget karakter-karakter anime yang terkenal ya, seperti di Dragon Ball, One Piece, ada juga Naruto, terus ada Senseiya, ada Bleach, ada Hunter x Hunter, dan masih banyak karakter lainnya. Nah, di sini ada yang menarik sekali ya teman-teman. Di sini di Jump Force ini memasukkan Yugi ya, Yu-Gi-Oh ya. Kalau kalian tahu, Yu-Gi-Oh itu adalah film yang apa ya, main kartu ya teman-teman, bukan berantem-berantem gitu. Mungkin gue juga nanti akan coba aja ya tuh Yugi, tapi sekarang gue mau coba untuk pakai beberapa karakter yang ada di Naruto, dan juga lawannya nanti adalah karakter yang ada di Dragon Ball. Oke, di sini gue pakai Naruto, Sasuke, dan juga Kakashi. Jadi gua memakai karakter-karakter yang ada di film Naruto, dan lawannya pastinya Goku, Vegeta, terus siapa ya, Frieza aja ya. Nah, ini karakter-karakter yang jadi lawan gua di film Dragon Ball. Oke, kita akan memilih tempatnya. Di sini banyak banget tempatnya, tadi ada New York, Hong Kong, Paris, Meksiko, Jepang, San Francisco, New Zealand, planet Namek, ada tempatnya Naruto juga tadi. Oke, gue pilih mana ya. Enaknya sih kayak di kota-kota gitu ya. Di New York juga enak sih, tapi gue belum coba di Hong Kong ya. Coba aja gue di Hong Kong ya. Oke, kita akan mulai ya. Film Naruto lawan film Dragon Ball ini ya. Oke. Naruto versus Goku. Waduh. Pertama-tamanya aja udah keren banget ya teman-teman semua. Nah, ini dia tim Naruto ya. Ada Naruto, Sasuke, sama Kakashi. Nah, di sampingnya maksudnya di kubu sananya tuh ada Dragon Ball, ada Goku, Vegeta, dan Frieza. Oke, kita akan lihat aja siapa pemenangnya. Tapi di sini gue pakai tim Naruto ya. Tapi gue juga sebenarnya juga penasaran nih sama tim Dragon Ball ini. Oke, kita mulai aja. Ini juga baru main gue, jadi agak baru menyesuaikan diri ya. Oke, gue juga akan mereview soal grafiknya ya. Di sini grafiknya, waduh, keren banget ya teman-teman semua. Jadi ini menggunakan Unreal Engine ya. Kalau kalian tahu, Unreal Engine tuh emang bener-bener gambarnya tuh ciamik banget. Waduh, si Goku udah ngeluarin jurus aja ya. Waduh, mantap jiwa jurusnya. Wah, asli, keren banget loh. Ada efek-efeknya itu, tanahnya sampai hancur gitu. Oke, gue coba ya di sini. Ots. Aduh. Oke, ngeluarin Rasengan ya. Dia ngeluarin Rasengan yang Shuriken itu loh. Oke, bisa dua kali. Mantap jiwa. Tapi kayaknya di sini si Gokunya itu nahan ya. Aduh. Kena Kamehameha ya. Anjay. Oh, Vegeta sekarang ya lawannya. Oke. Siapa takut? Rasain lu. Nih, rasain lagi nih. Oke. Overall sih game ini seru banget ya teman-teman. Cuman menurut gua karakter-karakter dari
game-game kayak game maksudnya karakter-karakter dari film-film Naruto sama Dragon Ball harusnya lebih dibanyakin lagi ya, karena menurut gua kurang loh. Nah di sini harusnya ada kayak Sakura, terus ada juga mungkin masukin Tsunade ya kali ya, karakter ceweknya di Naruto cuman si Kaguya doang itu. Malah kalau di Dragon Ball malah nggak ada ya karakter ceweknya, tadi gue lihat harusnya ditambahin lagi ya biar lebih seru lagi mungkin. Oke, gue di sini suka loh. Aduh, gila si Vegeta udah ngeluarin jurusnya lagi. Anjay, ini jurusnya ngeribat ini kayaknya nih. Wah, lumayan ya kenanya ya. Waduh, mantap banget. Waduh, lumayan banget, hampir setengahnya tuh. Wah. Nah, ini kalau kalian lihat ya, bajunya Naruto itu udah agak sobek-sobek gitu ya gara-gara kena dampaknya tadi. Anjir, ngeluarin lagi Big Bang Attack. Aduh. Gak bisa nyerang nih si Naruto nih. Tuh kan bajunya sobek kan Naruto ya. Oke, gua akan isi cakra dulu ya. Rasengan. Makan nih Rasengan gua nih. Nah, rasain lu. Kena lu Rasengan gua. Nah, bajunya Vegeta juga udah robek juga tuh. Kalau kalian lihat. Wah, langsung ganti Frieza dia. Gua enggak tahu tiba-tiba dia langsung ganti Frieza. Oke, rasain nih Rasengan Shuriken gua. Wah, gua demen banget nih efek dari Rasengan Shurikennya tuh. Eh, rasain lagi nih. Aduh, dia juga punya kayak apa tuh? Gua enggak tahu itu nama ituannya jurusnya. Oke, sini lu. Waduh, waktu tinggal dikit lagi nih. Aduh, gua dibantai mulu nih sama kubu Dragon Ball nih. Aduh, kalah lagi. Oke, ronde 2. Waduh, bener-bener dah nih kubu Dragon Ball gak ngasih ampun kubu Naruto nih. Wah, tapi kali ini gua harus bisa menang ya. Oke, ngerasain lu. Oke, di sini gua belum pakai Sasuke sama Kakashi-nya ya. Oke, ini gua pakai Sasuke-nya nih. Oke, rasain lu Goku. Oke. Gua kena kamehameha ternyata. Cue. Waduh, kena lagi. Double. Aduh, sakit banget. Aduh, gila. Disamperin lagi. Rasain lu. Oke, mantap jiwa. Si Sasuke-nya bisa ngeluarin Susanoo loh, tuh. Waduh. Jadi super saya dia, gila. Kokonya udah jadi super saya. Waduh. Makin jago aja deh ini. Oke, mantap, mantul. 10 hit. Pakai apa ya gue jurusnya ya? Ah, cobainnya. Amaterasu. Waduh, gak mempan. Gila. Oke, jurus itu aja dia tuh, andalannya dia tuh yang bola api. Oke. Chidori. Gila, Chidori gue ditahan. Anjay. Keren banget. Suwe dah tuh Goku. Chidori gue ditahan loh. Amaterasu gue juga ditahan. Keren banget, gila. Oke, aku pakai Kakashi sekarang. Rasain nih. Oke, gerakannya Kakashi lincah juga ya. Oke. Waduh. Entar dulu, Vegeta-nya juga udah super saya loh. Waduh. Mantap jiwa nih. Oke. KO. Oke, final. Waduh. Ini udah bahaya sih sebenarnya. Si Goku sama Vegeta udah jadi super saya loh.
Gue gak tahu deh ini gue bisa menang apa enggak nih. Karena kalau dia udah jadi super saya, tenaganya tuh lebih besar lagi dia. Oke. Okay. Pakai jurus. Waduh, sialan dia ngeluarin jurus lagi. Nah, yang di sini yang gue kurang suka ya, kalau sama karakternya itu kalau sama-sama ngeluarin jurus dia nggak bisa adu jurus gitu loh. Padahal kalau bisa adu jurus keren loh. Tadi kan gue lagi ngeluarin jurus tuh, terus si Vegeta lagi juga langsung ngeluarin jurus. Nah harusnya tuh bisa ini loh, bisa diadu gitu jurusnya biar seru gitu. Cuman di sini nggak bisa diadu. Oke, gue akan ngeluarin jurus gue. Makan nih. Yoi, Kakashi ngeluarin Susanoo-nya. Waduh, gede juga ya. Makan tuh. Kami Lightning Blade. Yoi, mantap juga. Wah, darahnya hilang setengah, lumayan juga. Oke. Waduh, kena Kamehameha. Aduh. Waduh, suwe. Suwe, ini mah suwe banget ya. Aduh, gila. Waduh, gokil banget efeknya. Gue demen banget ini efeknya nih. Keren banget, sumpah. Waduh, tenaga gue juga udah mau habis nih. Waduh, kena lagi. Bener-bener nih, gue gak dikasih ampun loh. Oke. Darahnya dia juga tinggal dikit sih. Apa ya gue ya? Hai kiri. Nggak kena. Aduh, gimana lagi ini? Waduh, 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 waduh. Kena Kamehameha lagi. Waduh. Aduh, kalah udah. Aduh, kalah guys. Guys, ternyata tim Naruto gak bisa menang melawan tim Dragon Ball ya teman-teman semua. Parah, 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 parah. Oke, warga YouTube semua, tadi kita sudah menyaksikan pertarungan seru antara kubu Dragon Ball versus kubu Naruto. Dan akhirnya dimenangkan oleh kubu Dragon Ball. Oke. Dan ini masih banyak banget karakter-karakter yang belum gue mainin. Dan nantinya gue akan coba ya untuk karakter-karakternya. Jadi gue juga masih penasaran sama si Yugi itu ya, si Yu-Gi-Oh itu gimana berantemnya gitu loh. Nah buat teman-teman semua, mungkin di channel gue ini akan gue selingin, nggak hanya serial Rojali doang ya, gue akan selingin juga nanti ada juga game-game yang gue akan mainin selain GTA ya. Takutnya kalian nanti kalau GTA tuh bosen gitu tiap hari GTA gitu. Dan juga buat biar gue update aja gitu, gue review dan gue juga main-mainin game-game yang kekinian dan juga ada game-game, mungkin game-game mod lainnya nanti gue akan mainin. Oke, gitu aja ya teman-teman, mohon maaf bila video ini kurang menarik, tapi juga gue ngucapin makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, dan makasih juga buat kalian yang udah ikut giveaway, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.